Es krim ini aku simpan dulu lah buat ntar aku buka puasa. Oh, kakak nyimpen es krim tuh. Aku ambil lah. Yummy. Adik, kan kakak bilang jangan makan depan kakak. Bodo amat, Asana, pergi ya, jangan ganggu kakak. Tunggu, itu kan es krim. Kenapa kakak mau? Kalau mau nih aku kasih nih es krim aku baikkan. Ya ampun adik, itu kan es krim kakak, buat kakak buka puasa entah. Aduh. Maaf kakak, aku gak tahu, abisnya es krim ini enak banget. Yes, bentar lagi aku pasti bisa bikin kakak batal. Mampus. Mama, Dino udah pulang, Ma. Seperti kata Dino tadi, hari ini Draco ikut ke rumah ya, Ma. Ayo, Draco. Halo, Tante. Tante kangen Draco kan? Hari ini Draco khusus datang untuk makan masakan Tante. Akhirnya Draco datang juga. Udah Tante tunggu-tunggu. Hari ini Tante masak spesial buat Draco. Draco sama Dino tunggu sebentar ya. Nanti udah siap, Tante panggil ya. Ayo Draco, kita ke kamar dulu yuk, istirahat. Oke Dino. Yuk kita main game sebentar sambil tunggu mama masak selesai. Kita main Roblox ya. Yuklah kita main. Loh Draco, Robloxmu kosong ya? Punya Draco, nol sih. Robloxnya Dino 3000 sih. Gini aja, Dino minta sama mama ya Roblox buat kamu ya. Dino mau minta buat Draco, emang dikasih? Wow. Dino, Draco, udah ya main gamenya, sekarang makan dulu. Oh ya Dino, kamu kan udah bantu mama nyapu minggu lalu, minggu ini gak usah lagi ya. Dino, kamu gak perlu bantuin mama kamu nyapu-nyapu gitu, gak usah. Masak nasi gitu gak usah. Ada sih Draco, cuman kayaknya minggu lalu gitu, kata mama gak boleh sering-sering. Dino disuruh belajar aja yang rajin. Amazing. Oh iya Draco, papaku kayaknya bentar lagi pulang loh. Katanya dia punya sesuatu untuk kamu. Oh iya. Nah, itu dia papa pulang. Halo papa. Halo Dino, papa pulang. Halo Om. Draco ya temennya Dino. Om sudah tunggu-tunggu. Om punya sesuatu untuk Draco. Kata Dino, Draco suka tas warna pinknya. Ini Om belikan untuk nanti masuk semester barunya. Suka kan? Nih pink semua loh Draco. Seriusan itu buat Draco? Adopsi aja Drakonya Om. Mah, jadi besok kan aku sunat. Terus kan acaranya digelar di depan rumah kita gitu kan. Terus kalau hujan gimana? Ya makanya kita tuh berdoa biar besok gak hujan dan cuacanya cerah gitu loh dek. Ya tahu sih Ma, terus kalau misalnya tiba-tiba cuacanya jadi hujan gitu gimana hayo? Ya kalau semisal hujan sih ya gampang, bubar aja ya kan. Ya kok bubar sih, padahal kan aku pengen rame-ramean gitu. Soalnya kan aku sunatnya setahun sekali. Hah? Sunat setahun sekali? Nggak gundul itunya, dek. Soalnya maksud aku tuh seumur hidup sekali. Jadi mama nggak ada niatan buat minta tolong ke pawang hujan gitu mah, biar nggak hujan besok pas waktu aku sunat gitu. Ide yang bagus sih, tapi gimana ya? Papamu setuju nggak ya? Ya, harusnya sih setuju ya. Kan ini acara anaknya sendiri gitu kan. Papa kan percaya sama zodiak tuh ya, harusnya percaya juga sih sama pawang hujan, ya nggak sih? Iya sih, tapi tetap berdoa loh ya meskipun ada pawang hujan nanti. Ya lama kalau itu mah harus, aku udah ngerti tahu tanpa dikasih tahu gitu.